Beberapa waktu lalu, kalau kakak mengikuti perkembangannya, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan adanya kebijakan tentang salah satu platform konten digital yang bisa dijadikan jaminan utang. Ini berita baik atau buruk ya? Kakak pasti tahu dong, kalau mau mengajukan pinjaman itu harus ada yang namanya jaminan. Nah, kalau biasanya yang dijadikan jaminan itu aset berharga kayak motor atau bangunan, zaman sekarang orang bisa ngajuin pinjaman pakai konten YouTube loh. Gimana ceritanya ya? Yuk kita bahas hanya di FYI. Flip Your Information bersama aku, Caroline. Semua berawal dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Di dalamnya dijelasin bahwa pelaku usaha kreatif alias para YouTuber ini bisa menjaminkan hak kekayaan intelektual atas konten mereka buat ngajuin pinjaman. Eits, tapi konten yang bisa dijaminkan itu nggak sembarangan ya. Kalau ngevlog biasa dan cuma ditonton sama bapak, ibu, sama teman satu tongkrongan, ya mohon maaf, belum bisa kak. Konten yang bisa dijadikan jaminan itu mesti punya nilai jual. Misalnya, sudah ditonton jutaan kali kayak videonya Jerome Pauline, dan yang gak kalah penting, harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Buat ngajuin pinjaman pun, syaratnya banyak. Termasuk harus bikin proposal, dan punya surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual. Nantinya, lembaga keuangan yang bakal ngasih pinjaman akan menghitung nilai kekayaan intelektual dari konten yang mau dijadikan jaminan tadi. Kata Pak Yasona, makin tinggi nilai karyanya, makin gede juga pinjaman yang bisa diperoleh. Masalahnya, Kak, Indonesia belum punya mekanisme yang mumpuni buat nentuin nilai kekayaan intelektual. Misalnya nih, suatu saat Jerome mau pinjam duit 500 juta ke bank dengan videonya sebagai jaminan. Pihak bank harus bisa nentuin berapa harga dari video tersebut. Kira-kira layak gak buat jadi jaminan utang 500 juta? Terus gimana tolak ukurnya? Jadi subjektif dong. Inilah yang masih jadi PR buat dikaji lebih dalam sama pemerintah Indonesia. Soalnya, sampai sejauh ini, masih belum ada patokan sakleknya. Kalau tolak ukurnya cuma dari views, bisa jadi kedepannya banyak bermunculan YouTuber dadakan yang pakai bot atau bayar jasa penonton palsu buat tembus angka jutaan views demi mendapatkan kucuran dana. Tapi, dari sisi lain, hal ini bisa jadi trigger positif buat para YouTuber di Indonesia untuk bikin video-video yang lebih kreatif dan berkualitas. Biar viewersnya makin banyak dan juga nilai jualnya makin tinggi. Secara nggak langsung, ini juga bisa meningkatkan kesadaran para konten kreator buat daftarin haki atas hak mereka. Karena, surprisingly, masih banyak loh kak yang belum melakukan hal ini, apalagi berbeda dengan anak kantoran yang tiap bulan gajinya otomatis dipotong buat jaminan kesehatan, dana pensiun, dan sebagainya. Banyak loh teman kita di industri kreatif, terutama para pekerja lepas yang nggak punya akses terhadap fasilitas yang sama. Makanya, kebijakan ini bisa jadi alternatif solusi untuk membantu perekonomian para pekerja kreatif yang rawan kena imbas dari situasi di luar dugaan kayak pandemi, supaya bisa tetap bertahan hidup. Terlepas dari semua itu, penting halnya buat para konten kreator dan pekerja kreatif buat belajar mengatur keuangan sebaik mungkin. Singkat cerita, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Segawat kalau gitu caranya. Mulai dari hal kecil aja. Misalnya, dengan memangkas pengeluaran yang nggak perlu kayak biaya transfer antar bank atau top up e-wallet. Jadi, gimana pendapat kakak soal kebijakan ini? Lebih banyak poin plusnya atau minusnya nih? Coba tulis pendapat kakak di kolom komentar ya. Kalau kakak suka video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan juga pantengin terus channel YouTube Flip untuk nonton video-video seru lainnya. Sampai ketemu di FYI episode selanjutnya. Dah!